okay? Selamat datang di Taman Wisata Alam Batu Putih atau lebih dikenal dengan nama Tangkoko. Hutan Tangkoko sangat unik karena menyimpan satwa dan tumbuhan endemik. Perpaduan antara satwa Australia dan Asia menjadikan Tangkoko sangat istimewa. Itulah kenapa ada banyak peneliti dan wisatawan lokal maupun mancanegara berkunjung ke Tangkoko. Beberapa satwa yang menjadi target utama saat wisatawan berkunjung ke Tangkoko antara lain kus-kus beruang Sulawesi atau dalam bahasa Inggris Sulawesi Bear Kus-kus adalah salah satu satwa yang masuk di kelompok marsupial Australia. Monyet hitam Sulawesi atau dalam bahasa Inggris Celebes Black-crested Macaque. Yaki, nama lokal dari satwa ini, adalah salah satu dari 7 monyet endemik di Pulau Sulawesi. Berdasarkan data dari IUCN, status dari Yaki sudah terancam punah. Critically endangered. Julang Sulawesi atau Knob Hornbill juga merupakan salah satu burung yang diminati para pengunjung. Selain ukurannya besar, burung ini juga sangat cantik. Tarsius, sang primadona. Primata terkecil di dunia ini adalah maskot di Tangkoko. Tidak pernah ke Tangkoko jika tidak pernah melihat Tarsius. Sore hari adalah waktu yang tepat untuk berkunjung di pohon tidur Tarsius. Menunggu sampai dia keluar dari pohon tidur untuk mencari makan, karena dia adalah hewan aktif malam, nocturnal. Itulah beberapa highlight satwa-satwa Sulawesi yang dapat dilihat di Tangkoko. Salam hijau, salam lestari.